Di sini saya mempunyai gambar talut batu dengan tinggi 3 meter 75 cm dengan lebar bawah 1 meter 10 cm, lebar atas 30 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Jika nantinya dari STA 0 sampai STA akhir misalkan dengan tinggi yang berbeda, bagaimana cara menghitung volumenya? Baik, di sini saya sudah mempunyai format dari format Excel. Format Excel. Jadi kita tarik dulu, bisa terlihat dua layar, kecil dulu ya. Misalkan di STA 00 ini lebar atasnya sama dengan 30 cm, jadi kita tulis 0,3 meter. Untuk lebar bawah 1,1. Untuk lebar rata-rata sama dengan 0,3 ditambah 1,1. Kita kan buka kurung ya karena penjumlahan yang belum dikerjakan, per 2 itu 0,7. Untuk tingginya kita menggunakan 3 meter ditambah 75 cm, jadi 3,75. Nah, misalkan di STA 050 misalkan tingginya 3 meter atau 360 misalkan, terus 360 3,6 dan lebarnya tetap sama, terkopi saja, maka volumenya sama dengan 128,625 meter kubik. Untuk STA 100 misalkan lebar tingginya setelah kita ukur 8 misalkan 0,28, kita bisa isikan 0,28. Maka di sini misalkan sama ya, 3,6 misalkan, maka akan muncul di sini 125,1. Ini rumusnya bagaimana? Ini luasnya dibagi 2 lagi dikali panjang sama dengan 128. Kemudian misalkan lagi di STA misalkan 150 misalkan, dia lebarnya 0,3 lagi, lebar bawah misalkan 1,2 misalkan. Nah, untuk lebar rata-ratanya sama ya. Untuk tingginya misalkan 3,7, maka akan ketemu 131. Di STA 200 misalkan sama dengan STA 00, copy sama dengan STA 00, kita tarik lagi untuk permudah, maka hasilnya seperti ini. Misalkan di STA 50 sudah mengecil misalkan 0,3, lebar bawah tetap 1,1, tingginya misalkan di sini 2 meter misalkan, maka luasnya 1,4. Ini lebar rata-rata dikali tinggi ya, maka hasilnya seperti ini. Adapun total volume dari pasangan talut kita sama dengan 654. Kenapa mengerjakannya seperti ini? Dikarenakan ukuran dari pasangan talut lapangan yang dikerjakan oleh tukang atau pemborong di lapangan
tidak seperti dengan gambar yang direncanakan, maka biasanya pekerjaan seperti ini kita lakukan oknum lapangan. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada masukan atau kritikan, tolong ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.